Menyonyong wong kat rubat tenggorokan hanali cerita tobat hanali. Tobat hanali keterimong bawa tenyan. Baru keterimong tobat adalah detik-detik ketika nyawa belum sampai kepada tenggorokan. Tetapi menyang kita yang senantiasa lama maksiat. Kita yang senantiasa dalam kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang senantiasa menzalimi urung-urung yang yutazlimi dengan kekuasaan yang nabak gedanyo, maka ditakutkan ketika akhir daripada kehidupan gedanyo dalam keadaan su'ul khatimah. Tengah god ladok tak berbuat maksiat, tengah nyan mati itu. Tengah god ladok tak berbuat maksiat, tengah nyan kecok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ali gedanyo, walaupun urung drone mantang muda-muda, tetapi ingat undangan kagak kirim undangan bacu-bacu. Dari barakan banyak karaya, dari barakan payah getingku wajino kanejak kerawan. Maka ketika kalau teruk undangan, oh kagak cok pulang tiga, oh kagak cok pulang sehat, oh kagak kurung bacu-bacu fisik yang nabak gedanyo. Maka senantiasa lah ketika tak bersiap drone untuk tawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rahasia Allah adalah detik terakhir kita pulang kepada Allah hanya satu jam. Seandainya jih nasor dukang pubocho aje, nathong dukang mite aje, ruh sabah makhluk mesti apa gah bagdanya? Ay, idro nak kan? Membelah minat duk mati aje. Tetapi mengtaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditakutkan lekat yang ketinggah ladat, tinggah ladok, tinggah kucuak dalam maksiat. Ketika itu Allah gehoi gedeo gucok pulang gedeo, maka kembalilah kita kepada Allah dengan keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalim. Ketika mati itu su'ul khatimah, maka tempat kita hanya dua. Hana hola'in tempat. Kalau bukan syurga adalah neraka. Kehidupan di akhirat cukup tak-tak trip. Bekna beki bagah trip tak-tak kehidupan di akhirat. Siribetun di dunia sama dengan sijem di akhirat. Menyegukun ga'azub katanya sijem, maka lagi udib di siribetun di dunia. Dunan trip. Menyegukun siminit ga'azub, dunan trip siminit. Sijem di akhirat sama dengan siribetun di dunia. Mamnya ga'azub siminit mendeng. Puluhan tahun. Dek mentang sabah watih hai datun. Temut mentang hai datun. Rubah honda mentang luka atun, luka jaro, luka aki, luka uleh hai datun. Apalagi dengan azab Allah yang begitu pedihnya. Apalagi azab Allah yang begitu dahsyatnya. Apalagi azab Allah yang begitu luar biasanya. Maka oleh karena demikian, mari senantiasalah kita untuk mempersiapkan diri dalam kebaikan. Kajut tatubit dalam maksiat. Kajut tatubit dalam zalim. Menyegedanyo ka balik-balik. Nyo ka balik mendung sababnyo. Ha? Mentang ta wek-wek ngalu puntung. Balik wek-wek ngalu pulu puntung. Itanyo nyo ka balik-balik mendung mo. Menya mentang ta buka aurat. Balik buka aurat. Kau tengok ta buka auratnya mati tu. Tengok ta buka auratnya kecok pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pegah degot yang kibaca ragot tak kejok pulang oleh Allah Ta'ala dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Hana tatujan kematian tersebut. Maka senantiasa lah gini otamu hasabah darut. Tatafakur, tadua, tabiki. Kapan Allah akan mengambil aku? Apakah aku akan siap ataupun tidak? Siap, tidak siap, maka panggilan itu tetap datang. Maka tetap gini harus tetap siap darut. Maka mudah-mudahan lagi gedanyo menjadi urung-urung yang senantiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa gedanyo menjadi urung-urung yang senantiasa dalam kasih sayang Allah, sehingga gedanyonyo tergolong urung-urung yang akan dipasuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurganya.